Cara menanam tomat sebenarnya tidak terlalu sulit, karena tanaman tomat ini bisa ditanam di segala dataran. Tomat sudah bisa dipanen antara 3 hingga 4 bulan. Tomat bisa ditanam di sawah, di pekarangan yang sempit pun bisa, yang penting cukup sinar matahari. Di pot atau di polybag juga boleh. Untuk mulai menanam, Anda bisa membuat bibit dulu dengan cara menyemai sendiri, mencari bibit yang terbaik untuk dijadikan tanaman yang menghasilkan buah yang baik pula. Bibit bisa diperoleh di toko pertanian atau membuat bibit sendiri dari tomat yang kita punya. Kemudian, mulailah dengan menyemai benih di tray atau di nampan. Boleh juga di baskom bekas, yang penting ada lubang air bagian bawahnya. Bibit tomat yang sudah umur 2 minggu sudah boleh diberikan pupuk yang dicairkan dengan dosis kecil. Bibit tanaman tomat siap dipindahkan dari tempat persemaian ke dalam polybag atau media tanam yang Anda inginkan setelah 30 hari atau sudah memiliki setidaknya 5 helai daun. Untuk media polybag atau pot, isi dengan tanah, arang sekam, dan kompos dengan perbandingan 2:1:1. Untuk pemeliharaan tanaman tomat, jaga agar media tanam tidak terlalu kering. Siram setidaknya 2 kali sehari, tetapi jangan terlalu basah untuk menghindari busuk akar. Pemberian acir atau lanjaran sebagai penopang tanaman dan buah nantinya. Untuk pemupukan, setelah 1 minggu beri kompos sebanyak 1 genggam setiap polybag. Lakukan penambahan pupuk kompos setiap bulannya. Dan jika terlihat tanaman masih kurang subur, beri pupuk buah atau pupuk organik cair agar calon buah dan kesuburan tanaman tetap terjaga. Untuk serangan hama, lakukan penyemprotan jika tanaman benar-benar memerlukan, agar lingkungan terbebas dari penggunaan pestisida. Dan jika masih bisa dikendalikan, lakukan secara manual dengan cara membuang daun atau batang yang rusak terkena hama. Untuk pemanenan, pemetikan dilakukan pada buah yang telah matang saja. Tanaman tomat sudah bisa dipanen ketika umur 3 bulanan atau tergantung varietas tanaman.